Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Ku diberikan nama Nat oleh seorang pendiri bangsa-bangsa yang besar, mengingat pahlawannya yang berjasa. Jangan sekali-kali kau lupakan sejarah, melihat masa lampau untuk masa depan yang berarah. Kusno namaku, berjuang untuk bangsa merdeka, bermartabat berdikari dengan jiwa bertekad. Ku tulis dasar negara 5 butir kalimat Pancasila, semoga kau masih ingat. Perjuanganku dimulai sebagai insinyur muda, ku bangun arsitektur gedung untuk menggalangkan dana, mengumpulkan uang untuk Partai Nasional Indonesia, membangun fondasi republik sebagai presiden yang pertama. Ku melawan Belanda, Jepang, tentara sekutu, namun perjuanganmu lebih berat dari perjuanganku. Ku melawan penjajah yang dapat diusir dari sini, namun kau harus melawan bangsa saudaramu sendiri. Bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. 4 tahun kami berjuang, kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Ku perkenalkan bapak bangsa yang paling sederhana, 1 juta ilmu dan harapan ada dalam kepalanya. Melihat Indonesia sejajar di mata dunia, menjunjung tinggi konstitusi hingga akhir hayatnya. Aku wakil presiden pertama, panggilku Bung Hatta. Ku awali perjuangan di bangku mahasiswa. Ku bendahara majalah Indonesia Merdeka, hingga diasingkan Belanda sampai ke Dagal, Papua. Tubuhku terkekang namun pikiran aku terlepas, dalam pengasingan ku berjuang melalui pena dan kertas. Aku rela di penjara asalkan bersama buku-buku, karena dengan buku-buku aku bebas. Aku bebas. Ku ditawarkan jabatan dalam parlemen Belanda, namun ku tolak dengan lantang demi merdeka yang sempurna. Ku tak bisa dibeli uang dan harta penguasa. Ku menjaga amanat dari rakyat yang selalu aku cinta. Jadi kan ini ada komunisme, ini ada Islam. Tan Malaka kan ingin bersatu menghadapi kolonialisme, tapi diprovokasi terus oleh Belanda agar terjadi perpecahan. Di kami hitam kan. Ku berikan cerita tentang bapak bangsa yang terlupa, genius pemikir hebat, panggil dia Tan Malaka. Ku tak angkat senjata, namun ku angkat negeri ini dengan pemikiran dan gagasan, ilmu-ilmu filosofi. Perjuangan dimulai dari akal sehat dan logika, berpikir secara rasional berdasarkan fakta-fakta. Ku berjuang tanpa menunggu imbalan apa-apa, hanya cita-cita melihat Indonesia merdeka. Iya dong. Orang yang gak dapat aja minta. Ore! Ore! Zaman sekarang partai-partai mintanya jatah menteri, Tan Malaka menolak semua jabatan dan kursi. Perjuangan diriku bukan untuk harta materi, merdeka 100% dan tak bisa ditawar lagi. Ku tak jual keberanian, perjuangan aku tak bisa kau bayar. Tak berguna segunung uang saat kau tak punya otak dan nalar. Semua akan terbayar melihat Indonesia mandiri. Idealisme pemuda adalah kemewahan yang tak bisa engkau beli. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Lapangan Ikeda di mana kami bersama-sama susah payah bertahun-tahun keluar masuk penjara. Di atas securik kertas tulisan cita-cita, menjadi bangsa yang hebat di atas susah payah kami semua. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Rajut kain merah putih Fatmawati yang tercinta, jadi simbol kebanggaan untuk seluruh Nusantara. Kami mengibarkan bendera merah putih di udara. Kami teriakan pada dunia, Indonesia merdeka. Merdeka. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Aku malu lihat teladan negeri, banyak cakap tak ada isi, ribut ingin berkuasa, hasrat tamak dibawa mati. Coba teladani pemimpin bangsa yang dapat kita pelajari, demi rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Perjuanganmu belum selesai, hanya sampai di sini. Sampai merdeka bukan hanya kata-kata berpuisi, sampai benar-benar merdeka meraih cita-cita pendahulu bangsa, kita akan buat engkau bangga nanti. Jangan berhenti.
wrap up. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. My name is Willy Winarko. Peace.